beri ya dulu. Ya dulu gitu luar cari. Hah? Baru ambil tarik tu. Ya lama lagi pun nyamai meh. Lama lagi nyamai lagi. Tentu lama lagi nyamai lagi. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Kali ini saya akan masak kasam babi ya, atau salted pork lah. Babi yang telah dimasin, iaitu campur daun kepayang. Wangi sebab dia kulit sudah dibakar. Lepas tu cuba campur dengan pucuk ubi, adalah serai, umbut tepus, halia, bawang putih, ada bahan-bahan sedikit sajalah. Okey, kita akan cuba. Ini buluh dia. Kita terus saya akan potong dia. Okey, potong dia kecil lagi. Sudah dipotong ini dia. Dah dipotong, lepas tu saya basuh juga, buang dia takut dia terlampau masin. Sekarang ni kita masukkan ni umbut tepus umbut tepus, halia halia, bawang putih saya buat kasar-kasar. Ada orang tak saya punya family ada juga tak mahu ini, saya buat besar takut dia termakan. Ni serai serai pakai dua jadi macam ini. Ini kita leraikan leraikan. Lepas tu masuk pucuk ubi pucuk ubi. Lepas tu tak ada benda lain garam jangan masuk lagi kita cuma masukkan Ajinomoto MSG Kalau orang yang tak suka MSG, dia macam ini sajalah sebab dia sudah masin. Jadi kita kacau Kita bagi dia sebati sebelum kita masak dia. Kita bagi dia macam ini, kita gau-gau hampir sebati sudah. Ada jatuh. Saya masukkan Tengoklah kalau buluh ni tak cukup, kita gunakan periuk Muat ke tidak kawan-kawan? Cukup-cukup kawan-kawan macam ni lah dia. Tak cukup tempat nak taruh pucuk ubi atas dia. Ngam-ngam lah. Itu saja, kita akan bakar dia. Bakar guna api gas supaya cepat lagi. Kawan-kawan, inilah style modernnya. Saya tak payah hidupkan api, saya guna ini saja. Lepas tu hari-hari nanti kalau dia ada lebih, kita panaskan guna periuk saja. Itu saja. Nanti sudah masak saya akan bagi tahu lah. Masih lagi kawan-kawan, tunggu mendidih guna ini cepat. Tak payah tiup-tiup. Sudah masak kawan-kawan tengok sudah mendidih nanti saya akan tuang dia. Ini dia tadi
Panso, ha, saya sudah tuang dari buluh, ha. Macam ini rupa dia. Dia punya sup ini sedang-sedang lah. Ni eh. Okey. Saya test, ha. Sedap kawan-kawan. Sedang-sedang. Memang power. Inilah dia kasam babi ya. Masak cara saya lah. Okey. Jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okay, bye. Jumpa lagi.